مُشْرِقَةً وَالْكَوْنُ أَصْبَحَ مُشْرِقًا لِقُدُومِهِ ضَاءَتْ. Ih, mau iya. Ngapain, ngasih uang. Emang kamu mau ngapain? Kamu miripnya sama Santi ya? Mau pakai kacamata? Kenapa pakai kacamata? Soalnya biar bisa lihat wajah tampan kamu. Oh, baca kalau dibuka buta gitu. Enggak, kalau misalkan aku buka kacamata. Kenapa dibuka? Karena kamu udah terlalu jelas di depan aku. Anjir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Ya, tetap gue akan reaksikan lagi Bang Ronan, saya pegobar. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Kali ini adalah yang di prank ceweknya mirip banget loh sama Asan. Oke, langsung aja masuk ya. Ih, mau iya. Ngasih uang. Emang kamu mau ngapain? Kamu miripnya sama Santi ya? Mau pakai kacamata? Kenapa pakai kacamata? Soalnya biar bisa lihat wajah tampan kamu. Udah ada rayuan ya? Kamu mulai lagi rayuan ya? Kamu udah mulai rayuan ya? Aduh. Bagus, cantik ya. Kamu lebih kelihatan fresh. Oh, fresh. Oh, baca kalau dibuka buta gitu. Enggak, kalau misalkan aku buka kacamata. Kenapa dibuka? Karena kamu udah terlalu jelas di depan aku. Anjir. Balas ini mah pantesan. Gue tersipu-sipu kalau kayak gini kan. Kebangetan ini. Kebangetan nih. Rayuan dibalas dengan rayuan. Mantap tuh. Pindah dulu ya. Ada cewek asik. Aku gangguin. Ada cewek. Pakai aja kan lu. Parah banget. Hai. Cekayan S boy ya. Nah. Cekayan S. Aduh, sakit tangan aku, Kak. Amin. Ini. Iya, maaf. Ini malam dia. Lagi bulan Ramadan. Ayo lagi dong. Maaf ya. Tak tahu ya. Apa lu, Pak? Enggak. Minta minum lagi. Lalu. Minum aku kan ini. Aku bawa. Lalu. Minuman orang dibawa, Bang. Hai. Gunawan, tadi yang lihat-lihat wae. Hai. Kajia. Oh iya, minuman dia ya? Kajia. Tete, Kajia. Aduh. Kita nanawan aing di dia. Entah ya. Meh. Adiknya aing. Ah, buat lo semua aja ya. Ya, kalau misalnya kaget dengan gayanya itu sendiri, inilah gaya-gaya dakwahnya dari prank selawat itu sendiri. Jadi kalau misalnya namanya prank selawat itu sendiri udah paham ya. Tapi masih dipertanyakan juga, selawat tuh di prank, tapi ada tujuan sebenarnya yang dikasih dari Bang Ronan itu. Oke. Okay. Nonton terus aja penjelas. Yo, oke. Okay. Inoa, ya macam-macam ya. Oh, baru apa nih? Entah banget. Hey, kak. Excuse me. Abdi teh izin duduk di dia. Enten nanan. Boy ya, enggak apa-apa. Aku. Enggak. Inoa. Adiknya Inoa. Ya. Jauh banget. Jauh apanya? Muka iya ya. Kejauhan maksudnya bang. Iya bener bang. Anak yang bilang, ganteng anakku, ganteng anakku, ya banyak yang bilang gitu. Gimana jadinya? Ya, beda aja. Bedanya gimana, Teteh? Kamu juga mimpi yang semalam sih mukanya itu. Yang ada mimpi aku, ya. Oh! Aduh, cantik banget, udah kayak Marsanda aja. Eh, sama-sama. Aku tuh kalau ngeliat cewek cantik,
naon si eta teh bawa motornya besisik. Ya kedengeran yang paling sama gede kita. Eh. Ikan dong. Kedengeran juga. Bisik maksudnya. Iya suaranya bising ya. Kamu itu tangan dan sisiknya itu. Bajunya ada sisiknya. Ini bukan sisik. Apa jam? Karpet. Karpet. Karpet bukannya buat diinjak. Eh. Mau nyanyi. Nyanyi apa? Aku tuh sultan mau nyanyi. Ya, Sultan Bintaro. Nyanyi di sini. Bang Aino akan di Antapani, di Bandung. Kalau aku adanya di Bintaro. Apa ada Bintaro? Aku mau nyanyi aja. Aku mau konser aku di Stadion Gelora Bung Hatta. Ayah, emang ya gayanya ya udah jelas ya maksudnya ya. Di sini tuh nama juga prank itu sendiri ya, jangan kaget itu kayaknya ngeselin banget atau terlalu mohon maaf juga kalau misalnya ini sebenarnya tidak menyinggung Bang Ronan Sevel Goban itu sendiri sebenarnya tidak menyinggung ya, maksudnya tidak menyinggung orang-orang yang mempunyai keunikan khusus lah di belanja gitu loh ya dengan gaya itunya. Ya tidak menyinggung itu, tapi ini sebenarnya adalah cara dakwanya dari Bang Ronan Sevel Goban. Kalau misalnya Bang Ronan Sevel Goban itu sendiri melakukan kesalahan, sekali lagi Bang Ronan Sevel Goban itu sendiri adalah manusia. Tujuan dia itu adalah berdakwah. Ya intinya sebenarnya itu. Berdakwah, salawat seperti ini. Oke ya, gitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan dengan acting orang yang berkemampuan khusus lah, maksudnya kalau bilang itu kan ya, ya udah. Tahun 50 ini aja lah, namanya juga konten sebenarnya, namanya juga konten, tujuannya adalah berdakwah. Oke, ya. Satu sisi sebenarnya itu sendiri bahwa kita pun juga bisa melihat juga. Jadi kalau misalnya orang kita melihat dengan orang-orang berkemampuan khusus itu sendiri, siapa tahu aja gitu loh. Siapa tahu aja sendiri Allah ngasih keunikan khusus juga buat dia. Ya contohnya ya ada keterbatasan khusus itu sendiri, tapi Allah memberikan kelebihan khusus bisa melalui tilawahnya, tokohnya, suaranya itu ataupun bersolawat, ingatannya, hafalannya. Stadion Gelora Bung Hatta. Iya kan? Iya. Hah? Ini. Ciri khas aku mah dari yakin udah ada begininya, variasi. Kata bapak. Kamu itu anak kesayangan aku. Gitu. Aku mah anak kesayangan paling disayang sama bapakku. Sehari aja aku dikasih uang 100 juta. Hah? Anak berapa? Anak ke 1, 2, anak ke 1. Aku anak ke 1, 2, 3, 4, anak ke 3. Hah? Satu atau tiga tadi ya? Maksudnya mikir dulu ya, Pak. Anaknya banyak ada 4. Oh, udah. Aku mau nyanyi aja. Lagu bapak aku. Ah, enak kalau nyanyi. Wagai bintang di surga, seyuyu wainya. Dan cinta yang setia dan seluruh jiwa. Ah. Ada yang tahu kan? Gimana tuh liriknya, Teteh? Tahu enggak liriknya gimana? Lupa. Bintang kecil. Iya. Lagu lain? Ada. Apa? Kita kok di. Enak suara aku mah. Teh, udah dikerok lidahnya juga. Udah deh, kayak udah. Hah? Mending leye daripada buaya. Bisa aja gitu aku bisa. Oh, ada bayon ya. Mul, ada bayon. Oh, ada bayon. Kakak. Berapa tahun pakai bayon? Iya. Ya. Bayon. Aduh, enggak nyampe bayonnya. Ayo. Bayon tuh lupa nana. Ayo bunyi merah muda. Ngesalin juga sih sebenernya sih. Merah muda dan biru. Beritahu dari YouTube deh. Bayang. Kunaon tete nangis sedih ya suara aku. Hah? Memang. Memang enak. Ngeselin kalau bisa ketemu orang kayak gini gitu loh. Udah. Aduh. Udah ganggu banget, terus lagi ganggunya. Lanjut. Odoi.
Kunaon ni tato. No, no, no. Kunaon ni tato ko doon katawa. Inusan o, daw ya, kung enak po kanya suwaya niya sa do. Bang! Enak! Enakan? Bang! Enak, bang! Enak lo ya, kumamantap. Wayo, mantap di sana, wesa. Foto-foto dia. Enak banget. Hey. Kamu keep sayang, aku mau nelfon ayang beb aku. Aku tuh udah mau dikasih kamu sama ayang beb aku. Punya dong. Punya, 1, 2, 3, 1. Ada yang mau mas, kan? Lalu? Ay, emang aku teh gimana? Kayak Barbie, kayak badut gitu. Hah? Lupa di Noah kan? Adiknya Noah. Noah, sahabatan sama Pasha Ungu, anak Pasha Ungu. Sayang. Diam. 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 Iya, aku diam. Iya. 081-111-00. Halo sayang. Hah? Sudah tuh WC? Halo, saya tamu mana? Teleponnya lagi ya. Nah, ini benar ini kayaknya nih. Ayo sayangku, cintaku, my berlianku, sayang, sayang. Sayang udah makan. Makan dong sayang. Nanti kalau sayang sakit, siapa yang nyakitin kakak? Makan yang banyak. Makan yang banyak, sayang ya. Kakak ada nih, nasi-nasi aking ada nih kakak di rumah. Ya kali kakak ngebelin ayang nasi yang bayu. Mending uangnya buat modal nikah sayang ku cintaku my berlianku. Ganggu terus. Iya sayang. Ini kakak lagi di baru nyampe Papua sayang. Ini sama cewek Papua nih. Ini sayang sama cewek Papua. Iya cewek Papua nih pakai celana hitam, pakai bajunya warna abu-abu. Bajunya itu baju-baju macan gitu lah sayang. Bohong sayang, nggak percaya. Kayak percaya kakak sama dia. Diam sih kamu. Biasa sayang, nih sama cewek Dubai penjual tahu bulat sayang. Iya. Bohong mbak, jangan percaya mbak. Bohong sayang. Hah? Video call? Jangan, jelek sinyal. Beda sinyal Indonesia sama sinyal di Papua itu beda sayang. Sinyalnya beda. Beda sayang. Iya beda banget sayang. Iya, nanti kita beli, nanti kita jalan-jalan honeymoon-nya di Kapadokia sayang. Iya, naik balon udara ya, ya juga kakak. Biar kayak Mas Aris, mirip kayak Mas Aris sama Lydia Dania. Sayangku, tenang aja sayang ya. Biasa sayang, ada yang sirik, biasa cemburu gitu lah sayang. Wajar ya, wajar. Udah kesel aja ya, jadi kesel deh kan. Cemburu, biasa cemburu sayang. Biasa ya, ya muka-muka. Ya, biasa sayang, lagi BBM-an dari tadi. BBM-an ya. Emang masih ada zaman BBM sekarang? Iya BBM-an sayang, bolak-balik menu. Oh bolak-balik menu, oke. Iya sayang, bener. Ngakunya sih dia punya pacar, gak percaya kakak. Malah kakak digombal-gombalin, mau diajakin kawin lagi sayang. Males banget, aku tuh punya ayang, kata kakak. Biasa, udah tuh sayang ya. Ya sayang biasa lah, ada yang cemburu emang begitu. Biasa, cewek memang gitu sayang. Cewek memang gitu. Biasa kalau cemburu udah kesel banget sayang, ya. Udah kesel, sakit kesel banget. Diganggu, akhirnya lagi nelpon Rona Coklat Gubanya diganggu sama si cewek. Iyalah gitu loh. Lu gimana sih masih kalau misalnya lagi nelpon orang gak suka sama orang tapi di depannya gitu loh kan. Ini ada orang nih gue gak suka banget sama orangnya pakai gini 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 gini. Ya kesel, apalagi kayak gini kan. Maksud lu apa gitu loh. Itu dia trik-triknya Bang Rona Coklat Gubanya. Ya udah. Iya sayang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget ya, punya ayang ya. Punya ayang, asik banget. Aduh, santai banget. Iya aku bohong. Soalnya kalau nggak bohong nggak lancar hubungan. Mending berbohong, berbohong demi kebaikan. Biar lancar hubungannya. Iya dong.
kamu juga sadar, kamu juga pernah kan dibohongin ayang kamu. Maksud lu apa, Mbak? Enggak tahu aja kamunya. Ya kan? Bener kan? Salaki mentu aja yang satia, kecuali saya. Kan kamu bohong cewek-cewek kamu, dong? Bukan iya, kalau aku jujur nanti hubungannya hancur. Ini aja demi kebaikan. Hancur lagi sekali. Apa? Biar hancur, biar sama kamu. Pas banget aku udah mau nikah. Alasan perempuan. Mas banget bohong. Ajudan anak. Pakai ajudan gokil gak? Ajudan. Hah? Sultan nih bos senggol dong. Ajudan, nyama banget ajudan. Nih, bawa emas. Makasih ajudan. Sini doyo. Ini ada cewek satu. Ajudan sikat. Sama pot-potnya sekali. Aduh, ajudan anak genit banget. Anak aja nggak boleh digombay-gombayin ajudan. Ya udah ya, semoga panjang umur ya ajudan anak. Pakai ini aja nih. Pencetin ini boy. Ngapain? Pencetin aku mau nyanyi. Ini emas batang. Ada bomnya. Emas batang. Pencet aja warna hitam. Terlalu banyak emas di rumah. Ganggu mulu loh bang. Ada emas. Pencet. Mana ini? Ini. Ini yang dipencet nih. Oh, iya. Ini. Pakai mana? Tunjuk, jempol. Ini. Masa ini kan enggak mungkin. Ya udah. Yuk, bisa yuk. Bukan gitu ditekan. Tekan dong. Bunyi ya. Aduh, bunyi. Aduh. Oh, selawat ya khairul mulut. Boyeh ya. Udah mulai ya, mulai dakwahnya nih. Dengarkanlah dengan seksama. خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا يا نبينا ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا لقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا لقدومه ضاءت به الكون أصبح مشرقا لقدومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود
Ya khaira maulud, ya khaira maulud, ya nabina, ya ya nabi, ya khaira maulud, bi Makkata qad ata, ya khaira maulud, bi Makkata qad ata. ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود خير مولود يا نبينا يا يا نبي يا خير مولود كنت قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود Hah? Bisa? Nah, lu kan? Aduh, kunaon teteh berkaca-kaca banget. Ini. Ya, masa? Kok bisa sih? Ya bisa, saeutik. Hah? Seneng saya watan gitu. Iya. Hah? Seneng? Seneng dengernya? Seneng dengernya? Indah banget. Hmm, kan? Udah mulai kan? Ya. Udah cantik dengeri. Demen dengeri saya wat, asya Allah. Idawan mama aku banget. Alhamdulillah.